Fakta menunjukkan bahwa tidak ada bayi yang sama. Bahkan bayi kembar pun dapat memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Produk yang terkenal, harga yang murah atau mahal, cerita yang indah, promosi atau diskon, belum tentu menjamin bahwa produk tersebut cocok untuk bayi Anda. Jochem Hess dan Short Trompeter menciptakan produk naif di tahun 2013 karena mereka melihat banyaknya produk toiletries dan skincare untuk bayi di pasaran yang mengandung banyak bahan kimia. Jochem dan Short menciptakan naif hanya dari bahan-bahan organik yang sangat kita kenal dan ketahui seperti minyak biji kapas dan bubuk protein gandum bebas gluten. Mengapa naif? Karena setiap bayi terlahir naif dan polos, dan orang tua pasti ingin mereka tetap seperti itu selama mungkin. Tidak ada zat kimia atau zat berbahaya, hanya mild ingredients. Produk tanpa tambahan yang tidak perlu, hanya yang terbaik. Apa saja kelebihan Naif Nourishing Baby Shampoo? Dapat digunakan oleh newborn bahkan hingga orang dewasa dengan kulit kepala sensitif. Dapat melembutkan dan menutrisi kulit kepala si kecil. Bertekstur gel sehingga penggunaannya tidak perlu terlalu banyak dan tidak pedih di mata karena tidak mengandung sabun. Mampu menghaluskan dan membuat rambut menjadi lebih mengkilap, tidak menyengat mata dan mengurangi dampak dari alergi pada kulit sensitif bayi. Menghilangkan kerak pada kulit kepala bayi atau cradle cap. Naif Nourishing Baby Shampoo terbuat dari air, koko glucoside atau bahan pembersih terbuat dari tanaman, sodium koko sulfate atau campuran asam lemak dari minyak kelapa, dan wewangian khas naif yang terkenal, yaitu parfum hypoallergenic. Shampoo ini sudah teruji secara dermatologis dan sangat aman untuk digunakan setiap hari bagi bayi baru lahir sekalipun. Cara penyimpanan, cukup letakkan di tempat yang kering dan bersuhu ruang, dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Sekian review dari kami, semoga bermanfaat.